Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyoyo FMs, kembali lagi sama gue Abdul Aziz Seven Days. Oke guys, kembali lagi konten tercinta kita, yaitu konten unboxing ya guys ya. Jadi sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, support gue menuju 2000 subscriber. Karena di 2000 subscriber nanti akan ada giveaway kece dari gue. Dan terima kasih ya sudah subscribe, semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti janji gue di video sebelumnya ya, di sana gue bilang kalau hari Minggu ini gue bakal unboxing jersey UE Bayern Munchen 2021 guys. Cuk, plerisu ya. Penasaran kan kalian? Sama kan juga penasaran bentukannya. Nah, gue mau nginfoin lagi aja nih ya guys ya, sebelum unboxing gue mau nginfoin lagi. Jadi pokoknya gue tuh unboxing Sabtu dan Minggu. Dan Sabtunya itu gue unboxing insya Allah jersey 2122. Dan hari Minggunya itu unboxing jersey 2021. Oke? Okay? Ini info aja nih. Jadi gue setiap akhir video tuh gak ngasih tahu apa yang mau gue unboxing jersey-nya. Tapi pokoknya insya Allah 2122 dan 2021. Oke? Okay? Tenang aja ya, kalian yang udah pada request pasti bakalan diturutin kok. Selalu. Oke? Okay? Gak mungkin gak gue turutin. Kecuali di e-commerce-nya gak ada jersey-nya. Baru mohon maaf, tidak bisa diturutin. Oke? Okay? Oke guys, ada info dulu nih yang mau lewat. Ini dia iklannya. Yo guys, sebelum kita ke tempat unboxing, gue mau ngasih tahu dulu nih. Ada tempat jersey termurah, terpercaya, teraman, tertentram, sejahtera, sehat, sentosa guys. Ya, yaitu itu punya gue sendiri, yaitu adalah kita cari nih jersey G.O99 ya guys ya. Nih, langsung aja. Nah, ini kalian bisa lihat tuh jersey G.O99. Di sana gue jual jersey yang sudah gue unboxing, guys. Dan itu benar-benar murah, meriah, aman, padat, merayap, ya guys ya. Kalian bisa lihat tuh, ini ada jersey AS Roma Plerisu, ada Wolves, ya pokoknya banyak dah. Sampai ke bawah. Dan nah, ini juga ada testimoninya, kalian bisa lihat. Ini tuh sangat terpercaya ya. Ini ada lagi nih. Tuh. Ini lagi tuh. Dan setiap barang yang habis di sini tuh pasti akan diberi tanda sold out, guys. Ya, itu tandanya udah habis. Dan ada promo yang sangat amat-amat meriah ya, guys ya. Selain free ongkir Jabodetabek, ya jersey GO juga mengadakan promo. Ini kita lihat di sini. Nah, ini dia ya promonya. Jadi promonya setiap kalian beli 3 jersey di jersey G.O99, kalian akan mendapatkan gratis ongkir untuk ke daerah Pulau Jawa, guys. Dan lanjut yang kedua tuh, setiap kalian beli 4 jersey di jersey G.O99, kalian akan mendapatkan gratis ongkir untuk Pulau Sumatera. Dan terakhir, setiap kalian beli 5 jersey di jersey G.O99, kalian akan dapat gratis ongkir untuk ke seluruh Indonesia. Gila sih. Gila ya. Gokil. Buruan, tunggu apa lagi? Langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Itu benar-benar terpercaya, itu punya gue sendiri ya guys ya. Langsung aja. Thank you. Nah, itu dia tadi iklannya ya guys ya. Jangan lupa dikepoin, linknya ada di deskripsi. Langsung aja kepoin, itu aman, murah, terpercaya, tentram, terupdate, terdunia ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke TKP buat unboxing nih jersey Munchen UE 2021. Oke guys, kita sudah di TKP guys ya. Langsung aja tanpa basa-basi, cenut, kita langsung unboxing jersey UE Bayern Munchen 2021. Gila, ini klub kebanggaan gua aja banget nih. Ini info aja nih. Ini dia guys ya. Ini udah ke unboxing karena ini waktu itu gue belinya barengan sama jersinya Real Madrid third gitu. Jangan lupa kepoin. Jadi dia satu toko gue belinya gitu. Langsung aja kita unplasting ya. Ya, ini kita intip dulu nih. Iya. Ya. Gue demen banget nih, Bayern Munchen tuh gue demen banget, cok. Ini klub kebanggaan gue banget. Kita keluarin pelan-pelan. Beuh. Yo, ini info aja nih, plerisu, cok. Yo, mam. Isonya terangan ya. Ntar, gue kecilin dulu ya, oke? 2000 years later. Oke, sudah gue kecilin isonya. Seperti ini penampakannya, gila. Mewah ya, mewah. Betul-betul.
Ya, jangan lupa juga dikepoin tuh jersey Munchen home yang player issue juga, jangan lupa ditunggu yang third-nya nanti ya. Oke. Oke, langsung aja kita buka dari polybag ya. Ini penampakan dari polybag seperti ini ya. Kita keluarin aja dari polybag. Kita jembrengin. Ih, emang player issue tuh gue paling demen, cok. Bahan tuh enak banget gitu dipegang. Ih, keren banget lagi, Bah. Bangke. Oke. Kita jembrengin. Set. Ini dia penampakannya jersey Munchen UW2021 guys. Enggak sia-sia gue ngefans sama dia. Jersey-nya juga keren, cok. Gila. Jadi ini tuh bukan putih ya, guys ya. Ini apa ya, guys ya? Warnanya tuh kayak putih-putih pucat gitu. Enggak putih-pucat, putih-pucat makin terang dong ya. Putih kayak keabu-abuan gitu. Ya, putih gelap gitulah jatuhnya. Nah, ini lengannya gelap abu-abu. Siapa sih ini yang request ya jersey sekece separah ini ya guys ya? Ada dua orang yang request ya guys ya. Yang pertama itu ada Nurul Huda, yang kedua itu ada Haizah. Yoi. Dari bro Nurul Huda kita bacain dulu komenannya. Bang, review jersey Bayern Munchen UE. Oke, siap. Dia sih nggak nyebutin sih. Ini Bayern Munchen UE-nya yang mana nih? 2122 apa 2021? Oke, kita lanjut yang kedua itu ada Haizah. Katanya, Bang, jangan lupa review jersey Bayern Munchen 2021 yang player issue. Ini yang player issue ya, bro ya. Udah gue turutin ya. Ya. Oke, thank you buat bro-bronya sudah merequest nih jersey-nya sudah diturutin. Oke, langsung aja kita review versi internet. Dari mana lagi kalau bukan dari Footy Headlines ya, guys ya. Dari gambar pertama di kutipan yang pertama yaitu jersey Adidas Bayern Munchen 2021 UE memperkenalkan pandangan yang sangat mendasar dan sederhana terinspirasi oleh jersey kemenangan Treble 12-13. Jadi ini terinspirasi dari kemenangan Treble Winner guys ya, yang pada musim 12-13. Nah, lanjut kita ke gambar yang kedua. Di antaranya adalah logo berwarna merah atau orange terang di bagian depan Adidas FC Bayern Munchen 2021 UE shirt, sedangkan kerah lengan baju dan tiga garis berwarna putih. Lengan yang memiliki desain yang sama seperti yang terlihat pada jersey Jerman Juppe yang memiliki warna abu-abu gelap daripada tubuh. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kata gue sih nggak sama ya. Oh, mungkin lengannya ini kali ya, ininya nih, garis ininya nih. Jadi hampir sama Juppe sama Jerman, dia ada garis ininya. Jadi beda warna sendiri gitu sama lengannya gitu loh. Ngerti ya, ngerti lah. Harus ngerti cowok, masa nggak ngerti. Iya. Oke, segitu aja sih review versi internetnya. Langsung aja kita review versi Abdul Aziz Effendi ya guys ya. Dari kerahnya berbentuk normal lagi ya guys ya. Menurut gue normal, tapi lebih kecil gitu normalnya. Ya, kita deketin aja. Nah, ini dia ya. Ini lumayan tebal ya kerahnya. Dan kita menuju dalamnya. Nah, ini size-nya L, dibuat Thailand, heat ready, terbuat dari polyflex ininya, dipress ya. Oke, kita lanjut ke barcode-nya nih. Barcode-nya ada ya. Kalau Inter Miami yang kemarin tuh nggak ada tuh barcode-nya tuh. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita lanjut ke press tag-nya. Press tag-nya seperti ini, ada logo klubnya Munchen. Ya. Oke. Kita lanjut ke bahu. Bahunya katanya warnanya putih, guys. Oh, enggak. Bahunya ternyata garisnya di samping, guys. Di samping nih itu. Ya, kita ke bahu atau lengan. Lengannya itu berwarna abu-abu ya, guys ya. Dikombain putih nih. Kalau kata Footy Headlines sih bahasanya borgol. Orang mau bahasanya lengan borgol, cok. Ya. Keren juga sih ini. Nah, ini bedanya player issue nih. Dia kayak kotak-kotak gitu loh. Kalau player issue ya. Kalau kemarin kalian nonton yang Inter Miami, itu bukan player issue, itu Adidasnya rapet banget dan pori-porinya tuh bolong-bolong kecil. Kalau player issue kotak-kotak gede-gede tuh pori-porinya nih kayak gini. Oke, kita lanjut ke apa sepak bolanya, logo sepak bolanya. Nah, ini dia logo sepak bolanya. Gila, keren banget sih warnanya orange, coy. Nyatu banget ya warnanya. Bisa aja lu milih warnanya lu. The best lah.
Ya, ini tuh dari Volley Flag ya guys ya. Bukan bordiran, dia di press. Kita lanjut ke aparelnya. Aparelnya juga oranye guys. Sama terbuat dari Volley Flag. Emang Adidas nih kalau player issue tahun ini, musim 2021 ini gokil banget sih. Kita lanjut nih, nih pori-porinya kalau dari deket tuh. Ya kotak-kotak gitu, gede-gede. Adem, menurut gue mah ademan player issue ya daripada yang bukan player issue. Kita lanjut ke sponsor utamanya itu T. Ya ini lumayan tebel dan licin. Dipegang tuh enak, licin. Ya, warna oranye juga. Kita lanjut ke stripnya. Stripnya seperti biasa kalau 2021 itu dia stripnya tidak nyatu ya guys ya. Nah itu dia stripnya. Ya dari sini sampai sini ini nyaru juga sih stripnya sih. Kalau stripnya oranye setuju gak sih? Ya gimana lagi ya. Kalau kata gue oranye sih bagus juga stripnya nih. Ya ini lumayan tebal juga. Sama kayak apa sponsor utama tadi T. Dan ini Polly Flag. Kalau yang bukan player issue kan dijahit ya dari kain. Nah ini dari Polly Flag di press gitu. Oke lanjut ke bawahnya. Ke bawahnya itu ada. Nah yang seperti ini bawahnya guys ya. Jadi ada Heat Ready dan lisensi produknya. Heat Ready ini bahannya dan lisensi produknya itu ada di sini tuh. Ya kita deketin aja langsung. Nah ini dia Heat Ready nya ya, ini sama tebalnya nih sama kayak sponsor utama, licin juga, enak pegangnya ya. Kita lanjut ke apa lisensi produknya. Nah ini karet ya, Polly Flag karet 2021 ya. Kalau yang 2122 tulisannya di sini 2122, gokil ya. Kita lanjut ke bawahnya itu, bawahnya kan dia ada lebihannya nih kalau jersey Adidas ini. Nah seperti ini lebihannya ya, yang bisa lihat warna abu-abu juga, keren keren ya, keren coba. Kita lanjut ke belakangnya guys, belakangnya itu seperti ini. Nah itu dia belakangnya ya, jadi dia ada abu-abunya sampai situ. Dan ada tulisan Mia Samia, yo kita adalah kita, cok. Oke kita deketin aja. Nah ini dia Mia Samianya warna oranye juga, dan ini dibordir guys, dijahit. Oke segitu aja sih guys, review yang versi Abdul Aziz Effendi-nya. Langsung aja nih kita ke TKP buat nyobain nih gimana penampakannya kalau sudah dipakai sama orang, ya, kuy. Oke guys, seperti inilah dia penampakannya jersey Munchen away 2021 player issue yang sudah dipakai guys ya. Seperti ini dia ya, dipakai sama orang ya guys ya. Ini penampakan dari depannya ya guys ya. Langsung ke sampingnya. Sampingnya seperti ini. Ini garisnya nggak kelihatan sih ya, soalnya bentrok baju cap putih, garisnya putih juga kelihatan. Oke, kita lanjut ke belakangnya. Nah, belakangnya ada Mia Samia ya guys ya. Oke, seperti itulah dia penampakannya ya guys ya. Keren ya, keren banget. Emang Munchen nih selalu di hati, cok. Kita adalah kita. Iya. Oke guys, makasih sekali lagi yang udah nonton sampai habis. Makasih sekali lagi yang sudah subscribe. Makasih sekali lagi yang udah like, share, dan komen. Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, oke guys, buat minggu depan tuh nggak ada bocoran. Intinya buat minggu depan itu gue bakal unboxing jersey hari Sabtunya itu 2122 dan hari Minggunya itu 2021. Oke? Ya. Langsung aja gue tutup video gue hari ini dan don't forget to work hard, pray hard, always be grateful, always be helpful. Keep smiling, keep spirit, keep humble, never give up, generate success, positive thinking, and stay connected to God. I'm Abdul Aziz Effendi, and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.